kami memang masih muda. Bapak memang kelihatan lebih muda dari kami-kami, karena Bapak memang muda sebenarnya. Untuk itulah pagi hari ini saya sangat-sangat sekali diberi kesempatan untuk berbicara tentang leadership. Dan saya berbicara leadership bukan hanya dari sisi militer ya. Nanti saya melihat bagaimana yang lain berikutnya. Ini saya juga senang sekali berbicara di mana-mana, dan ini yang selalu saya lakukan dimanapun saya berada di sebuah organisasi. Budaya corporate culture, budaya organisasi, ini juga penting karena ini berkaitan dengan apa rohnya, ya, rohnya organisasi. Sesuai teori, ya, kalau kita berbicara tentang budaya organisasi, ini penting, penting, sangat-sangat penting, Pak. Bayangkan lagi ini bawang putih, tadi bawang merah, sekarang bawang putih. Kalau kita berbicara organisasi, budaya organisasi, ya, paling luar, paling luar itu adalah aturan. Itu adalah simbol-simbol, ya, simbol-simbol, slogan, slogan, seragam yang menunjukkan adalah inilah gua, inilah saya orang SDM. Jadi kalau dilihat baunya satu kilo udah tahu, oh ini orang SDM. Masuk lagi ke dalam. Value, nilai-nilai, apa sih nilai-nilai yang ada dalam organisasi SDM? Kalau prajurit itu nilai-nilai, nilai-nilainya adalah Sabta Marga, Sumber, prajurit 8 wajib TNI. Keluar dari nilai, keluar juga dari prajurit. Nilai-nilai yang harus ditanamkan dari waktu ke waktu, dari waktu ke waktu. Siapa yang menanamkan? Pemimpinnya, pemimpinnya. Paling dalam lagi dari budaya organisasi adalah belief system, sebuah keyakinan atas sistem yang terbangun di dalamnya, yang pada akhirnya seluruh prajurit, seluruh karyawan mengatakan hidup dan mati saya adalah SDM. Itu Pak Kepala, kalau semua pemimpin sudah mampu menciptakan prajuritnya seperti itu, mampu menciptakan karyawan seperti itu, maka sebenarnya tidak ada pekerjaan yang tidak beres. Dan saya yakin budaya organisasi di SDM ini sungguh sangat kuat, sungguh sangat kuat. Tepuk tanganlah, ya, keras. Ini baru awal, baru merasa. Hari ini sekarang kalau nggak kenal maka tak saya. Kalau di dalam apa itu, kita memiliki anu Pak, memiliki, memiliki CMI, cara memberi instruksi. Jadi kita bangunkan untuk ice breaking dulu. Nah, setelah itu baru intinya masuk. Inilah figur saya. Saya Moldoko, akhir di sebuah desa yang sungguh sangat kecil. Dijangkau juga sulit. Kalau dari kecamatan ke tempat saya itu perlu satu peples begitu air. Kalau sekarang kira-kira satu botol aqua lah kira-kira begitu. Karena jauh, jalan kaki. Saya lahir dari keluarga yang tidak punya. Katanya dulu orang tua saya bilang, Bapak, ibu kamu dulu lumayan deh. Tapi begitu saya sebagai anak terakhir dari 12 bersaudara yang ikut di lapak, itu bukan lumayan lagi, lumayan menderitanya begitu. Tapi dari kehidupan itulah yang membuat saya menjadi keras. Saya dulu ingat persis, sulit makan. Makannya kadang-kadang bulgur, makannya jagung, makannya nasi kadang-kadang. Sulit, sulit sekali. Di belakang saya ada sebuah sungai.
sungai besar, kalau lagi hujan meluap, ya Pak ya, meluap, deras. Kalau lagi banjir luar biasa, warnanya coklat. Tapi disitulah saya membangun keberanian. Jadi emang orang kampung agak susah, ya, suka melawan maut. Kita dulu berlomba, ini cerita dulu yang waktu kecil, biar mungkin teman-teman yang belum sempat mengenal kehidupan kampung perlu tahu. Jadi ini sungai yang lebar, kencang kalau lagi banjir, tapi saya berani bertaruh dengan teman-teman itu, siapa yang mampu mengarungi sampai dengan apa itu tanggul di sebelah sana dengan sudut yang paling kecil, maka dialah pemenang. Ini kan berarti menantang. Ini kita lakukan dulu, nggak tahu hitungannya juga dari mana. Airnya deras sekali, Pak. Sangat deras. Tapi siapa yang bisa melawan arus ini dengan sudut yang paling kecil, nggak kintir istilahnya, itu dia yang menang. Itu perilaku-perilaku itu nggak ngerti juga, mungkin secara alamiah terbangun. Dan dari kehidupan itulah kira-kira keberanian itu muncul. Yang ingin saya katakan, keberanian itu dibangun mulai dari hal yang kecil. Need of achievement. Kebutuhan akan prestasi yang kuat. Ciri-cirinya adalah negara itu dihuni oleh orang-orang yang memiliki ini luar biasa ini. Keunggulan di dalam pekerjaan. Keunggulan tidak bertanya apa saja, ya, bertanya manajemen, leadership.